Nah, hari ini kita dipertemukan Allah. Tidak ada skenario. Saya tidak pernah memprogramkan bahwa akan berangkat dari Maninjau kampung Buya Hamka akan ke masjid yang pernah dipimpin Buya Hamka. Tak pernah terlintas di pikiran sama sekali. Ini semua karena doa jamaah, karena pengurus yang mungkin sudah lama ada niat di hati mereka, lalu anak-anak muda. Sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Karena malaikat maut sudah mengintip dia. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Anak-anak muda ini sudah dirusak otak kepalanya dengan sekularisme, liberalisme, dengan televisi, dengan berbagai macam sinetronnya, dirusak dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Tapi tidak rusak, aneh luar biasa. Orang kafir sudah berputus asa melihat kalian. Stres mereka melihat foto-foto kalian. Mereka berharap kalian akan posting ketika kalian sedang mabuk. Mereka berharap kalian posting foto kalian pesta narkoba. Mereka berharap kalian akan buatkan video streaming ketika kalian sedang dugem, duduk sambil gemetar. Tapi nyatanya itu tidak terwujud. Kalian malah memposting kalian sedang ramai. Di saat orang-orang tua justru tidur, kalian bangun bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, wa man yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mengganti biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka balas cinta Allah, mereka pun mencintai Allah. A'izzatin 'alal mu'minin, mereka bangga disebut orang beriman. Mereka bangga dengan keimanan. Mereka bangga dengan seragam-seragam yang berbau Islami. Adzillatin 'alal kafirin, mereka menjatuhkan marwah kehinaan orang-orang yang ingkar. Yujahiduna fi sabilillah, mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah, mereka tak pernah gentar, mereka tak pernah khawatir dalam menegakkan agama Allah. Law mata laim, siapa yang mengejek, siapa yang mencela. Berapa kali kawan-kawan mereka mengejek mencela, baju kamu jadul, jomblo. Tapi mereka tak pernah gentar, mereka selalu kuat. Kenapa? Karena dalam hati mereka tersemat janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bagian dari itu? Saya sudah melewati masa muda ini. Tidak lagi muda, tua sudah. Tapi berada di tengah anak-anak muda ini rasanya kembali muda. Ini rasanya kembali seperti umur 25 lagi. Masya Allah. Itu maka saya suka diundang anak-anak muda. Selalunya diundang acara takziah, mau mati saja bawa. Tapi subuh ini luar biasa. Adapun masalah ada orang baik, ada orang tidak baik, ada orang setengah baik, ada abu-abu, ada hitam, ada putih. Ini memang pentas permainan dunia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampailah hari ini, ini memang sudah berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada segerombolan Herodes dengan timnya, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Maka ini sudah permainan dunia. Jadi kalau ada nanti di antara sahabat yang baru hijrah, aku pusing ini friend. Dulu sebelum hijrah aku galau, tapi setelah kita masuk dalam kelompok kajian ini, kenapa selalu ada orang tak baik, ada orang baik? Kenapa aku mesti terlahir sekarang? Mengapa aku tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ente terlalu banyak mengeluh.
Orang mengeluh seperti ente, anda hidup zaman Nabi pun belum tentu ikut Nabi. Belum tentu. Boleh jadi ente satu geng sama Abu Jahal. Karena setiap zaman ada mimbarnya, dan setiap mimbar ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, dan setiap masa ada tokohnya. Sampai masanya kita akan jatuh, sampai masanya kita akan mati. Maka beberapa jamaah cemas, khawatir saya akan jatuh. Hati-hati dengan ketenaran Ustaz. Saya bilang saya tidak pernah tenar. Dari dulu saya mengajar. Saya pengajian subuh, setelah itu kajian duha, setelah itu kajian zuhur di Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman Pekanbaru, setelah itu sore asar dengan ibu-ibu pengajian wirid Yasin, habis itu dari maghrib ke isya pengajian. Dari dulu jadwal saya sampai sekarang begitu saja. Bedanya kalau dulu di masjid dekat rumah saya, hari ini subuh di Masjid Al-Azhar, nanti sore saya akan sampai di Taiwan. Itu saja bedanya. Sombong Ustaz sekarang? Tidak. Sombong kepada orang sombong, sedekah. Saya tersinggung mendengar ceramah Ustaz. Berarti ente busuk hati.